Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Badan dan Komisi setingkat, para Gubernur, para Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman di channel ini. Jadi hari ini kita sudah ada di jalan menuju lokasi acara. Jadi hari ini kita akan ke tempat acara bersama Ibu Wakil Bupati Pasangkayu Dr. Haja Herni Agus MSC. Ya, jadi kita sudah ada di jalan menuju Jakarta Convention Center. Jadi acara akan berlangsung di Jakarta Convention Center. Di acara ini nanti ada pengarahan presiden terkait tentang beberapa agenda. Salah satu agenda pokoknya itu adalah pengendalian inflasi daerah, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dan tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia. Oke teman-teman, ikuti terus keseruan kita ya hari ini. Teman-teman, kita sudah ada di tempat acara di Jakarta Convention Center, tepatnya di ruang cendrawasih. Jadi di tempat inilah acara akan dilangsungkan, di mana seluruh peserta sudah siap-siap masuk ke tempat ruangan sembari menunggu Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi bersama saya juga sudah ada Ibu Wakil Bupati Pasangkayu beserta teman-teman yang lain seluruh Indonesia. Ya, jadi di sela acara sebelum berlangsung, Ibu Wakil Bupati juga menyempatkan hadir untuk mengecek data program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau PPKE khusus untuk Kabupaten Pasangkayu. Terlihat ini sedang berbincang dengan salah satu perwakilan dari Kementerian Pertanian. Teman-teman, setelah penyelenggaraan berita acara, Ibu langsung masuk ke tempat ruangan peserta untuk seluruh kepala daerah. Jadi untuk selanjutnya kembali ke pintu depan untuk melihat seperti apa suasana penjemputan Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Seperti inilah suasana penjemputannya teman-teman. Hukum aja.
jalan ya. Oh, itu ada pos satpam ya. Oke teman-teman, jadi kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jakarta Convention Center pada acara pertemuan Presiden dengan Kementerian Lembaga, Kepala Daerah, BUMN, Pangdam, Kapolda, Kajati se-Indonesia dalam rangka pengarahan Presiden Republik Indonesia mengenai pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sering saya sampaikan, tapi terus akan saya sampaikan berulang-ulang. Untuk mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, bahwa dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian yang tinggi. Semua negara sulit sekarang ini. Sulit. Dan ekonomi global juga sangat sulit diprediksi. Sangat sulit dikalkulasi. Sangat sulit dihitung. Sudah siapapun lah suruh ngitung, pasti akan kesulitan. Arahnya akan kemana? Penyelesaiannya seperti apa?